Halo, selamat datang di channel Rudy Alinsky. Di video kali ini kita akan membahas biodata lengkap Tara Basro. Tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru. Biodata lengkap Tara Basro beserta umur dan agamanya. Tara Basro adalah seorang model, presenter dan aktris keturunan Lampung dan Bugis. Ia memulai karirnya dari modeling dengan menjadi finalis pada pemilihan Gadis Sampul tahun 2005. Tara memulai debut di dunia perfilman Indonesia dengan tampil sebagai putri dalam sequel terbaru Catatan Si Boy pada tahun 2011. Debut Tara di film tersebut membuat namanya makin diperhitungkan di dunia perfilman. Setelah itu, Tara berhasil membintangi sejumlah film populer. Dia pun sering muncul di karya besutan sutradara Joko Anwar, seperti A Copy of My Mind, Pengabdi Setan, Gundala, dan Perempuan Tanah Jahanam. Bahkan pada tahun 2015, Tara berhasil meraih penghargaan aktris terbaik dalam Festival Film Indonesia 2015 melalui peran sebagai Sari di film A Copy of My Mind karya Joko Anwar. Pada tahun 2022, Tara Basro membintangi film berjudul Pengabdi Setan 2. Ia beradu akting dengan Andy Arfian, Nasar Anus, Ratu Felisa dan Jurdi Pranata. Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 4 Agustus tahun 2022. Berikut biodata Tara Basro. Nama lengkap, Andi Mutiara Pertiwi Basro. Nama panggilan, Tara. Tempat tanggal lahir, Jakarta, tanggal 11 Juni tahun 1990. Agama, Islam. Orang tua, Iskandar Basro dan Sukmawati Iskandar. Suami, Daniel Adnan. Profesi, model dan aktris. Tahun aktif, 2005 hingga sekarang. Hobi, traveling. Instagram, @tarabasro.